Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita nak buat garisan leher pula. Okey, jom kita buat garisan leher. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, untuk garisan leher di sini. Okey, saya punya handphone ni panas tau. Saya takut kalau terputus. Kalau terputus anda masuk balik eh live ni. Okey. Buat garisan putus-putus 5 ke 6. Okey, dan 5 dan 6 maafkan saya. So 0 ke 5, 5 ke 6 ni lah ukuran leher bahagi 6 lah. So dekat sini kita ada buat panduan. Bagi siapa yang beli buku boleh buka balik muka surat sini. So dekat sini anda dapat tengok berapa ukuran leher anda. Kalau macam saya, ukuran leher saya 18. So dekat sini menunjukkan dia berada di sini lah. Ataupun dia sebenarnya berada di 3. Tetapi saya punya formula ni saya nak mudahkan terus. Bergerak 1 pun adalah bergerak 1 inci. Adakah sesuai untuk semua benda? Jawapan saya tidak. Ini adalah cara saya. Siapa yang ikut cara saya boleh follow lah. Okey, kalau 18 dia berada 2 inci 7 hun. So, tandakan di sini. 2 inci 7 hun. Maksud sini 2 inci tau. Kenapa saya buat macam ni? Untuk yang newbie, untuk yang baru belajar eh. Semua buku lah, insya-Allah ada. Okey, kalau 16 sini 2 inci. 2 ni adalah merupakan 2, sini adalah hun. So, sini 2 inci 7 hun. Okey, nampak ada nombor situ. 2 inci 7 hun. So, kalau kalau 18 tak payah nak ketukkan kalkulator, anda cari je yang ni. Cari leher berapa anda. Okey, bergerak 1 hun, bergerak 1 inci. Okey. Okey, di sini kita perlu ganjakkan 2 inci 7 hun. So, ini adalah petak. Dia saya buat petak ni bagi mudahkan cara je. Okey, jadi adalah panduan. Lepas tu saya buat gini. Okey, dan saya ambil ukuran yang sama seperti petak ni untuk buat square. Adakah tepat untuk semua benda? Jawapan saya hampir semua benda tepat, tapi kenapa saya buat gini? Sebab saya nak mudahkan orang yang baru belajar. Siapa yang dah lama mungkin cakap tak perlu pun nak buat kotak ni, tapi saya anggap semua baru belajar. Orang yang berbadan gempal memang sangat penting buat benda ni. Sebab tu saya fokus live saya orang yang badan gemuk. Orang yang badan kurus pun boleh, tapi orang yang badan gemuk memang sangat penting buat benda ni. Orang badan kurus kita macam tak berapa nak risau sangat. Tapi orang yang badan gempal ni kadang-kadang pola dia leher terbesar, kerut lengan terbesar. Sebab tu saya keluarkan panduan buku ni supaya anda boleh jahit baju suami anda, suami-suami anda, cik, anak-anak anda. Suami ada banyak. Contoh-contoh. Lepas tu ukuran bahu. Jangan keliru, di dalam buku ni saya dah buat. Tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, siapa yang ada buku ni boleh buka sambil belajar live ni eh. Okey. Di sini, 0 sehingga 7 menunjukkan ukuran bahu. Ni ada penerangan ni lah. Bahu bahagi 2 dan tak perlu tambah setengah inci. Sebab apa? Basi bahu ni dia akan tambah semasa kita nak buat pola badan belakang. Okey, sebab ini bukan bahu depan. Okey, ini bukan bahu sebenar. Cuba anda tengok baju ni, dia ada garisan awal di sini. Garisan sebenarnya di atas tapi di hadapan. Maksud ini adalah bahu badan depan. Dia tak sama dengan bahu badan belakang. Sebab tu saya buat, okey, bahu saya berapa? Bahu saya 20 inci eh. Orang badan gempal bahu 20-21 tu biasa ya tuan-tuan. So 20 inci. So, kalau dalam buku ni saya ajar turunkan 1 inci setengah. Adakah 1 inci setengah untuk semua baju? Untuk orang badan gempal anda boleh turun sehingga 2. Okey, tolong komen. Orang yang badan gempal anda boleh turun sehingga 2 jika anda mahu. Okey? Boleh 2 ataupun anda nak kekalkan 1 inci setengah. So anda gariskan. Okay. Cuma dalam buku ni saya buat 1 inci setengah supaya lebih selesa. Dia lagi lagi dalam, dia cantik tapi dia kurang selesa sikit lah. 2 pun okey lagi. Sampai 2 setengah tu dah ketat lah sikit. Nanti kerut lengan akan jadi kecil. Jadi dia kena main dekat sini dah. Okay, dia kena main dekat garisan dada. Okay, faham? Line tak okey hujan. Okey, line saya okey tak? Ada orang cakap line tak okey. Saya nak check dulu. Adakah saya punya line yang tak okey ataupun handphone saya yang tak okey? Okey, lepas tu ukuran dada. Di sini ukuran dada. Ukuran dada saya adalah 44 inci. So, di dalam buku ini menunjukkan saya nak tunjuk yang ni best. Ini best sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, 2 sehingga 8. Inilah nombor 2. Okey, nombor 2 di sini. 2 sehingga 8 ukuran dada bahagi 4. So anda nampak eh, dada kan warna biru kan? Warna hijau. So dia punya ukuran panduan dia pun hijau. Supaya anda tak keliru. Dia dah main dengan otak punya pemikiran. Sebab kami buat ni memang kami fikir baik-baik. Warna ni mesti match. Dia ada sebab dia. So kita pun ada designer yang kita bayar mahal lah sikit.
Okey, daripada nombor 2 ni pergi ke 8. So dada bahagi 4 tambah dengan 1 inci 3/4. Okey, 1 inci 3/4 di sini. 1 inci 3/4. So dada bahagi kepada 4. So ukuran dada kita adalah berapa tadi? 44 inci. Tambah dengan 1 inci 3/4. Okey, adakah 1 inci 3/4 ini dah termasuk dengan basi? Jawapan saya adalah ya. 1 inci 3/4 ini dia dah termasuk dengan basi. Okey. So kalau orang tanya 1 inci 3/4 ni mana satu basi, mana satu kelonggaran? Yang pertama di sini adalah 1 inci suku. 1 inci suku di sini adalah kelonggaran. Saya kena mark sikit sebagai satu tanda pada anda yang baru belajar terutamanya. Saya nak sangat yang baru belajar ni berjaya buat baju untuk suami, untuk anak-anak lah. So dekat sini 1 inci 1/4 adalah kelonggaran untuk sebelah baju. Bermaksud baju ni ada 4 belah. Okey, anda kena faham baju ada 4 belah. Nanti saya masuk part tu. Anda tekan button share dulu sebab saya takut nanti laju sangat. Okey. Seterusnya kita buat garisan punggung pula. Garisan punggung pun sama. Punggung bahagi 4 tambah dengan 1 inci 3/4. Okey, 1 inci. Punggung kita adalah 46 inci, tuan-tuan. Kalau orang pada gempal, memang punggung ni dia akan lebih 40. So 40, kadang-kadang punggung lagi besar daripada dada ataupun kadang-kadang perut lagi besar daripada dada. Ha, yang tu best. 1 inci 3/4. 1 inci 3/4 dia akan berada di sini. 3/4. Okey. Lepas tu apa yang perlu saya buat adalah saya kena gariskan. Saya buat garisan putus-putus sebagai tanda menunjukkan ini adalah garisan yang akan dicantumkan nanti. Sebagai tanda dulu. Okey. So ini adalah sisi dia. Selepas tu saya akan siapkan kerok lengan dulu. Untuk buat kerok lengan ni, kita rujuk kepada buku kita. Kalau anda tengok pada buku, dia hampir sama dengan cara buat baju lelaki bahagian kerok lengan, tapi dia tak sama. Okey, nampak? Kerok lengan dia berbeza sikit lah. Perempuan dia lebih dalam, lelaki dia tak berapa dalam. So mari kita baca macam mana nak buat. Okey, dia suruh buat ni dulu. Buat bahagian sisi ni. Nombor 10 eh. So P kepi 1 ni anda masukkan setengah suku inci. So maksudnya pinggang. Sini adalah P. Sini adalah P. So pergi ke P1 kena masukkan suku. Kalau orang badan gempal, masuk suku dah okey dah. Tapi kalau orang yang badan kurus sikit, anda boleh buat masuk setengah inci dekat bahagian pinggang ni. Okey, saya masukkan dalam suku. Suku pun dah cun dah. Sebab ni nama dia syarat saja. Syarat je. Okey. Semua orang komen, syarat je. Syarat je, komen, syarat je. Kalau tak buat, kalau tak buat boleh tak cikgu? Boleh, tapi petaklah bajunya. Tak ada masalah. So kita akan garis sampai ke bawah. Sampai ke punggung, dia akan kejar punggung dulu. Sebab ini garisan punggung kan. So dia nampak macam curve gitu, tapi dia tak begitu curve sangat macam perempuan, tak boleh. Okey. Dan kita nak seimbangkan dia, nanti dekat dalam nota tu saya ada ajar. Anda kena naikkan sikit dekat sini supaya mengimbangkan keadaan. Tapi sekejap lagi insyaAllah kalau sempat saya akan share. Oh, senang rupanya nak buat baju ni. Kalau anda nak dapatkan formula membuat baju dengan lebih lengkap dan jelas, jom dapatkan buku Senang Gila dari Akademi Jom Terbang. Nanti tim kami akan bantu anda berserta video membuat baju dengan lebih mudah. Tunggu apa lagi? Jom klik link sekarang.